Assalamualaikum Sobat YouTube. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan selamat, dan diberikan kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan insya Allah diterima amalannya di hari ini ya, amin. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu subscribe dan thumbs up-nya biar Kang Yusnya lebih semangat. Wah, kali ini kita ada di Gado Bangkong nih, di perumahan Bukit Permata. Ada dua pilar yang sedang di construction ya. Jadi yang ini, dua pilar ini yang menghentikan kiprah dari launcher girder Kometo untuk terus ngebut nih cerita. Update terakhir itu tanggal 26 September, jadi dua minggu yang lalu ya, dua pekan yang lalu, dan itu masih mengerjakan pilar ya, jadi memang benar-benar ngebut nih. Nanti saya coba kasih link di atas. Dan hari ini kalau kita lihat luar biasa ya, jadi dari satu pilar yang ini, yang nomor 2, nah ini itu kepala pirnya sudah dicor dan sedang finishing untuk bantalannya ya, sudah kelihatan putih ya. Dan yang kedua itu adalah yang paling dekat dengan launcher, itu dalam persiapan pengecoran kepala pirnya. Jadi memang luar biasa ngebutnya nih. Jadi informasinya, begitu beres untuk pembesiannya nih, sini sedang melakukan pengikatan pembesian dan lain-lain ya. Ini langsung dicor nih malam ini. Oke, coba kita zoom sedikit. Nah, gitu. Jadi memang luar biasa ya pengejar progresnya. Jadi mungkin dalam pekan-pekan ke depan setelah ini mulai pembongkaran backcasting, langsung ngebut untuk pemasangan box girder ya. Kencang lari sampai sana tuh, sampai jembatan steel, luar biasa. Mungkin sekian dulu ya dari Kang Yus infonya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi, stay tune di channel ini untuk update kereta cepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.